Assalamualaikum ibu-ibu. Ini subuh ibu-ibu ya. Saya mau masak ayam ungkep ya, biar nanti buat bulan puasa insya Allah ibu-ibu ya. Jadi awet buat dimasukin di kulkas ya. Kasihan anak-anak saya jarang makan dagingnya. Ini ada 2 kilo ayam. Mungkin lagi murah ibu-ibu ya. Ada 4 siung bawang putih, ada garam, ada ketumbar bubuk, ada kunyit bubuk, ada penyedap rasa ya. Saya nggak tiap hari pakai penyedap rasa mecin ya. Seringnya kadang-kadang saya pakai Royco, karena Royco juga udah gurih ibu-ibu ya. Ini airnya udah mendidih ya. Kita ulek dulu bawang putihnya. Kita masukin bawang putihnya ibu-ibu ya. Kita masukin garam. Kita masukin ketumbar bubuk 1 sendok makan ya. Kita masukin kunyit bubuk 1 sendok makan juga ya. Lalu kita masukin penyedap rasa secukupnya ibu-ibu ya. Yang tidak suka cukup pakai Royco, kalau nggak suka pakai Royco juga nggak apa-apa ya. Kita masukin ayamnya ya ibu-ibu ya. Per kilo daging ayam kurang lebih garamnya 1 sendok makan ibu-ibu ya. Sampai terendam semua ya. Kalau bisa airnya dilebihin, jadi biar meresapnya agak lama. Jadi kalau tinggal digoreng juga nggak masih berdarah, jadi udah matang ya. Kadang-kadang beli ayam gini setahun sekali mungkin ibu-ibu. Ini mungkin segini dulu airnya ya, pas-pasan banget ibu-ibu wajannya. Biar nanti juga terendam yang bawah, nanti jadi keluar airnya. Sekali-kali agak diaduk ibu-ibu ya, biar bumbunya meresap merata. Sekali kita aduk ibu-ibu ya. Jadi awalnya air dulu, baru masukkan bumbu ya. Jadi biar merata itunya bumbunya. Kalau bumbu duluan, jadi nanti bumbunya naik ke atas kalau pas dimasukin ayamnya ya.
barusan digilir agak tumpah sedikit. Biar terendam semua, jadi agak ditekan kalau yang ke atas ya. Ini ibu-ibu airnya udah menyusut ya, sambil kita siram-siram ke atas, nanti udah macak-macak kita matikan kompornya ya. Kali-kali ibu-ibu bawahnya agak diangkat ya, biar enggak lengket, biar enggak hancur. Tapi jangan sering-sering, minimal 2 kali. Anak saya kadang udah digini juga langsung dimakan sama nasi ibu-ibu, karena udah lumayan cukup matang ini karena lama ya. Jadi kalau untuk ayam gini biar meresap harus terendam ya ibu-ibu ya. Ini udah ibu-ibu ya, ini hampir kering airnya, jadi jangan sampai kering banget ya, biar enggak angus nanti juga kalau disimpan di kulkas masih meresap ibu-ibu ya. Makasih udah menyaksikan videonya. Assalamualaikum.